persiapan salam sehat. Ini keluarga besar PDIP Bandung Klaten. Hari ini Minggu 6 Agustus 2017. Ini persiapan ini juga ini di sini. Ini persiapan ini. Persiapan. Selamat pagi, Mbak. Semangat ya. Oke, nanti menempuh berapa kilo nanti? Berapa ya? 1 kilo. 1 kilo ya? 1 kilo. Sekitar 1-2 kiloan ya? Ini keluarga besar ikut semua, karyawan bersama anak istri atau suami. Ini tujuannya apa Pak ini, Pak? Agenda hari ini, Pak. Ini rangkaian acara ulang tahun PDIP Bandung Klaten yang ke-66. Salah satunya melaksanakan jalan sehat keluarga besar Bandung Klaten. Hari ini jalan sehat ada yang ikut Pak pejabat mungkin dari dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas. Kemudian dari bagian pembinaan BUMD. Puncak acaranya apa ini? Hari ulang tahun apa hari ini atau kebiar undian hadiah tabungan Semar. Kapan itu, Pak? Tanggal 8 Agustus hari Selasa. Jam berapa itu? Jam 8 sampai jam 12. Yang hadir dari PLT Bupati selaku RUPS, dari Ketua OJK Solo dan dari Muspida serta seluruh masyarakat para nasabah baik dana maupun kredit di Bank Klaten, sekitar 500 yang kita undang. Untuk hari ini ada berapa yang ikut jalan sehat? Jalan sehat hari ini sekitar 470. Yakin itu? Yakin. Terdiri dari? Dari keluar seluruh karyawan, pengurus, dewan pengawas, direksi, dan seluruh karyawan beserta keluarganya. Mungkin ada semacam pesan buat masyarakat, Pak, terkait hari ulang tahun ke-66 BPDPR ini, Pak, kaitan pelayanan gimana? Ya, bahwa Bank Klaten tetap sepenuh hati, semakin optimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerendahan hati dan dengan keikhlasan hati untuk melayani masyarakat. Ini yang kita bangun dengan adanya kebersamaan ini, dengan adanya kerendahan hati ini yang kita bangun sehingga melayani penuh dengan kebaikan kepada masyarakat. Oke, terima kasih Direktur Utama PDIP Bandung Klaten, Tulus Yunianto. Hai, ayam. Ini segenap elemen atau dinas juga mengucapkan selamat nih teman rekan-rekan mitra perbankan juga ini. Ada Bank Jateng, ada Bank Danamon, Mandiri. Ini juga PLT Bupati Klaten juga mengucapkan selamat sukses untuk HUT ke-66 PDIP Bandung Klaten. Ini jajaran karyawan, ini persiapan jalan sehat. Lagi lihat-lihat unyanyi di depan teras ini. Ini ucapan dari dewan pengawas ini. Oke. Nah, ini dari ucapan dari PD AM Tirta Merapi juga. Ucapin selamat. Halo, halo. Selamat pagi nih. Semangat ya. Semangat pagi terus pokoknya. Iya. Ya. Ini Mbak Mei ini ya. Asli Mbayat loh. Iya. Ayo Pak De. Iya. Sudah sarapan belum Pak De? Belum. Oke. Belum. Siap. Ini cucu saya. Ini. Oke. Iya. Cucu.
Halo, halo. Halo. Oke. Malu. Wah, ini Pak, Setaris Dewan Pengawas ini. Kita tanya. Assalamualaikum Pak Sri Hadi. Ini Dewan Pengawas Setaris. Gimana tanggapannya acara yang kali ini, Pak? Jalan sehat, Pak. Ya, meriah, Mas. Selaku Dewan Pengawas, apa harapannya, Pak? Harapannya PD BPR Bawangan lebih maju, meningkatkan pelayanan masyarakatnya. Pak, apakah Jalan Sehat harus menunggu ulang tahun, Pak? Enggak, ya setiap anu kan mesti. Setiap bulan kan kita evaluasi. Kinerjanya. Oke. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Bapak belum datang. Ini ibu-ibu ini. Halo. Ibu-ibu ini. Grup apa ini? Ibu-ibu marketing apa grup apa ini? Campur-campur. Wah, mantap ya. Halo juga, semangat pagi semua nih ya. Oke, meski belum sarapan tetap semangat ya. Nanti nyoto bersama ya. Oke. Nyate bareng. Oh, nyate. Oke. Semangat ya, Mas. Bertahan. Kebersamaan karyawan bersama keluarga hadir di sini sangat terlihat. Ada yang bawa anak, ada yang isinya hamil juga ikut juga ini. Hamil. Ikut. Ada yang tidak bawa istri ada juga. Ya. Hai. Nih Mas Perpendek ini. Ini Mas Pur ini. Biasanya bareng Mbak Indri. Gimana Pak Pur? Acaranya Pak Pur? Pendukung Pak Pur? Pendukung Pak Pur? Pendukung utama. Tadi udah sarapan belum Pak Pur? Oh belum. Belum? Nanti. Oke, siap. Gak boleh pingsan nanti. Ini sehat semua. Ini militan kok. Militan loh. Jalan 10 punya biasa Pak. Wah, ini juga dari Intel juga ke sini nih, Intel ini. Oh, ada aja bawa baby juga ini. Halo, kembar. Mantap. Oh, bajunya kembar. Okay. Halo, 1, 2, AIWO, Mimi Tutu. Senyum. Udah jam berapa ini? Udah pada kumpul ini, belum start ini ya. Yuk kita oprak-oprak yuk. Yuk merapat di sana yuk. Lalu dan merapat nanti lo dimulai. Yuk merapat sana yuk. Nah, lepas-lepas dulu ya, rokok-rokok dulu. Kata. Halo, namamu siapa? Halo. Oh, enggak mau ditanya itu. Takut sama wartawan itu ya. Ini masih menanti para tamu. Menanti Ketua Dewan Pengawas Pak Purwanto Asih belum datang. Setelah udah kumpul semua ini. Halo.
Kok kaosnya enggak kembar ya? Runtukake. Diin sama suaminya. Oh, gitu ya. Siapa? Wah, ini ibu-ibu ini, ada Bu Sri Hadi, ada Bu Dewi, dan lain-lain. Gimana Bu Dewi ini persiapan ini Bu Dewi? Ini Bu siapa ini Bu Dewi? Ini Bu Sri Hadi, sekretaris. Iya. Ini nunggu siapa belum mulai-mulai ini? Nunggu Pak Pur. Oh, Pak Pur. Tapi datang kan? Sudah, Nggih. OTW. OTW. Iya. Bu, gimana Bu Dewi selaku direktur ini kaitan hari jadi PDB Klaten ini apa jadi dari HUT PDBBR BK66 gimana tanggapannya gimana? Ya, kita kan mengadakan jalan bersama bersama dengan keluarga ini untuk menjalin kebersamaan biar kita semua dari keluarga pun merasa sebagai keluarga besar, jadi sudah terjadi kebersamaan itu kan bisa memotivasi dalam kerja. Jadi selain jalan sehat, kemarin ada apa Bu? Kemarin ada juga ada pembagian sembako di 17 kantor kas, per kantor kas 10 sembako. Selain itu juga di kantor pusat ada 40 sembako. Jadi totalnya sekitar 210 sembako kita bagikan untuk masyarakat. Ada kendalanya? Kendalanya donor darah PMI. Berapa karyawan yang ikut kemarin? Sekitar 40-an. Tahun lalu dengan tahun ini meriah mana, Bu? Lebih meriah ini, tapi sama-sama meriah sih, Mas. Okay. Tapi lebih meriah ini karena kita baru tahun ini kita mengadakan bagi-bagi sembako di seluruh kantor. Oh. Sekitar 220. Oke, okay. Terima kasih. Intinya berbagilah dengan Siap. Masyarakat. Terima kasih, Bu Dewi. Minta doanya semoga Bang Laden semakin sukses. Siap. Oke, okay. Terima kasih, Mas Turun. Ini dari TKP, ini kabar Rivie melaporkan.